Undang-Undang tentang Pemilu di pasal 222 yang memberi ambang batas 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara partai politik secara nasional. Sama sekali tidak derivatif dari pasal 6A Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen 2002 karena pasal 6A ayat 3 dan 4 mengatur ambang batas keterpilihan, bukan pencalonan. Tetapi faktanya, oleh Mahkamah Konstitusi, hal itu dianggap open legal policy pembuat undang-undang. Di sini masalahnya, oleh karena itu DPD RI ingin memperjuangkan agar dalam amandemen kelima harus dilakukan koreksi dengan memberi frasa yang lebih kuat tentang tidak adanya ambang batas pencalonan. Karena setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu, DPD RI melalui FGD kali ini membutuhkan rekomendasi dan latar belakang pemikiran perlunya memberi frasa yang lebih jelas dan kuat terhadap hal itu.